Oke Sobat Haizov, dimanapun kalian berada, ketemu lagi bersama Bang Mimin di channel kesayangan kita semuanya, channel yang akan terus menginfokan update terkini mengenai pasangan si cantik Haiko dan Rangga Asof. Nah, di sini Bang Mimin mau ngebahas soal kesehatan. Ngomong-ngomong soal kesehatan, ini ada salah satu para penggemar dan sahabat Haizover telah mengalami luka yang cukup dalam. Dan salah satu Haizover telah meninggal dunia karena sakit. Dan di situ hebatnya Bang Asof selaku artis yang diidolakan, turut berbelasungkawa dan juga mengucapkan yang baik-baik. Sebelum kita lanjut untuk membahas Bang Asof, bagaimana sih perhatian Bang Asof kepada para fans? Di situ terdapat ucapan dari Bang Asof yang ada di komentar postingan penggemar, salah satu penggemar Haizover, ngomong begini, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semoga diberikan tempat terbaik di sisinya, amin, amin ya robbal alamin. Dari situ walaupun Bang Asof ini banyak kegiatan, banyak aktivitas, dan lain sebagainya, akan tetapi menyempatkan diri untuk komen di postingan para Haizover, dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu penggemar Haizover. Dan Bang Asof di situ juga mengucapkan untuk kita semua, untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita, karena kesehatan itu penting. Jadi untuk kalian semua para penggemar, dan para Haizover juga harus menjaga kesehatan kalian. Dan juga Bang Asof harus selalu menjaga kesehatan, karena Bang Asof banyak kegiatan, harus mengurus ini, ngurus itu. Jadi jangan sampai capek. Dari situ kita lihat, bahwasannya Bang Asof ini memang merupakan tipe-tipe orang yang perhatian, penyayang, dan lain sebagainya. Sama fans, sama penggemar aja Bang Asof perhatian, apalagi dengan sang kekasih. Jadi menurut Bang Mimin, Bang Asof ini memang merupakan cowok ideal yang diinginkan semua wanita. Udah ganteng, perhatian, sabar, pekerja keras, udah paket komplit. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Haizov juga selalu lancar rezekinya, sehat-sehat terus dan sampai menuju ke pelaminan jodoh dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Sepertinya cukup sekian dulu dari Bang Mimin, apabila ada kesalahan dari Bang Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Bang Mimin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.